사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke okay, teman-teman, jadi Project X L, ada L sekarang. Dulu kita pernah main namanya Project X, dan sekarang game udah mati sih. Ini kalau kalian bilang ini sequel atau lanjutan ya, kalau menurut gue enggak sih. Ini berbeda jauh banget sama yang dulu guys, sumpah. Karena ini jadi mirip-mirip kayak apa ya? UT ya. Ini ada Bang Wacan tuh, ada Bang Wacan juga nih guys. Ya Chan ya. Jadi lebih mirip ke arah AUT guys, karena ada trade-trade-nya, ada apa lagi? Ada kelas segala macam, bahkan lebih rumit daripada AOT sih. Kalian bisa lihat di status nih. Di sini ada specialization, AOT lagi anjir. AOT. Ada ability, ada race, bahkan nanti ada mentor juga. Gua enggak tahu buat apa nih mentor ya. Enggak tahu sih, mungkin buat belajar skill juga mungkin. Entah, atau mungkin evolusi. Lalu di sini ada ini, ada head armor segala macam guys. Jadi sebenarnya cukup apa ya, cukup rumit nih teman-teman ya, nanti gue bikinin tutorialnya deh, soalnya gue juga gue sendiri aja itu masih rada-rada nggak ngerti teman-teman. ini gue baru level 60 nih. Mochan level berapa nih, kita lihat Mochan tuh. Wah gila, Mochan udah 134 anjir, jauh banget. Jadi AFK mulu guys, AFK gaming, kalau malam AFK ya, Chan ya. Oh di sini tuh enaknya bisa AFK guys. Ini gue pakai pika-pika kalau nggak salah statusnya. Jadi gini teman-teman, gue jelasin dulu, dia setiap ability tuh dia punya kayak ada ini apa sih, trait-nya nih, kalian bisa lihat ada trait-nya ya. Dan ada yang legendary, ada yang apa ya, kalau biasa aja apa sih namanya Chan? Ada strong, resilient gitu-gitu ya. Yang kayak begitu-begitu tuh. Jadi ada, kalau legendary tuh setau gue udah paling keren, udah paling GG lah istilahnya ya. Cuman nih gue gak ngerti nih yang ada 1,5 nih apa nih, gue gak ngerti nih. Durasi. Oh yang paling kanan cooldown-nya, oh gitu. Oke, ini mesti belajar sih gue. Gak ngerti gue anjir. Tapi yang pasti ini beda banget teman-teman sama Project X yang dulu pernah kita mainin. Beda parah banget. Dulu kan kita leveling untuk naikin mastery sampai jadi gitu kan. Sekarang ada ininya, ada race, ada ability, bahkan ya ability spesialisasi ini beda lagi guys. Spesialisasi sama ability ini beda lagi. Jadi ada flash step apa lagi gitu specialization-nya. Jadi ini berbeda dari ability kita bisa pakai, kalau nggak salah pencet V deh. Nah, yang sekarang gue pakai tuh ini Nagi Nomi, kalau nggak salah nambahin critical gitu kalau nggak salah ya. Jadi ya lumayan GG lah. Dan oh iya, ability-nya aja tuh punya kelas sendiri coy. Jadi ini ability udah punya trait, punya kelas, bayangin guys. Kurang rumit apa coba ini game. Jadi ini yang pika-pika gue ini trait-nya legendary, udah paling GG, sama kelasnya itu adalah blaster. Ini salah satu yang paling GG juga kalau nggak salah ya. Ya infilator yang paling GG ya, yang nambahin critical damage ya kalau nggak salah itu teman-teman. Ini kalian mesti baca trailernya banget sih, ntar trailernya gue kasih di deskripsi di bawah deh teman-teman ya. Jadi ya game-nya simple sih sebenarnya, cuman kalian ngumpul-ngumpulin kekuatan udah gitu doang. Jadi ntar dia di map di bawah pohon gitu biasanya ada kayak nge-spawn, coba kita cek ya. Biasa dia cepat nge-spawn tuh kayak gitu. Nih ini kayak duit nih, ini duit kalau nggak salah, nih duit dah kayak tong-tong gitu duit nih. Nah ini duit nih. Tuh. Nah ini nih. Ada duit, ada buah iblis nih, Chan. Wih, ini apa nih, Chan? Iya, nih ada round glasses, ada koran. Koran tuh apa ya? Koran. Oh, title gue udah bagus ya. Jangan. Title gue udah bagus, guys. Straw hat. Terus ini ada buah iblis juga. Ini bless kalau nggak salah nih. Ini gue nggak tahu ini apa, Chan. Ini apa sih? Oh, yang gas-gas itu ya. Oh, gas-gas. Ini di sini nggak bisa ngedrop buah iblis lagi, anjir. Sumpah. Dan kalian di sini ability kalian bisa dipinjem-pinjemin, guys. Sumpah, lu ability-nya apa, Chan? Anjir, ini bisa tukeran nih. Tukeran sama pika-pika gue ya. Nih. Tuh. Mana ya? Ada deh. Nih, guys. Gue bisa tukeran sama Mochan, anjir. Tukeran, Chan. Give item Mochan. Tuh. Tukeran, literally. Tuh. Oh iya, bener. Ini tuh servernya DC mulu teman-teman. Jadi kalian mesti hati-hati aja deh kalau misalkan pegang sesuatu gitu. Sebisa mungkin kalian langsung masukin ke ability storage nih. Di sini ada ability storage, ada 3 kalau nggak salah. Kalau kalian beli pakai di shop sini ada lagi nih di shop tuh ya.
Eh bukan di shop, beli di store di halaman gamenya. Gila nih, gigibat anjir nih. Skill apaan, Chan? Bolt Master, Chan. Coba. GG nih kayaknya nih. Cedek. Wih, lo sakit bener. Wajir nih, enak banget buat AFK sih. Ini enak banget buat AFK, sumpah. Itu pika-pika nggak bisa buat AFK, anjir. Pika-pika susah banget, guys. Ini enak, anjir. Kalau beli di mana ya? Tukar lagi dah nih. Drop lagi. Beuh. Jadi scroll, anjir. Kocak. Gift. Item Mochwana. Tuker-tukeran item, guys. Jadi kalian bisa, apa ya? Kalian bisa jualan gitu ya. Berapa harganya gue beli nih? Dikasih tuh. Dapat pika-pika gue lagi ya. Ini pika-pika gue belum naikin level, guys. Ntar deh gue naikin level dulu, abis itu gue showcase ke kalian ya. Karena ini pika-pika lumayan sakit tuh. Lumayan GG sebenarnya. Lumayan GG. Apalagi yang ini, light kick nih. Light kicknya tuh kayak begini, light kick dari jauh nih. Jebar! GG gak? Cuma sayangnya tuh gak bisa buat AFK gitu ya, karena susah. Coba nih kesini bisa gak? Kayak bisa deh. Anjir bisa, gila gak otak. OP banget, Chan, ini. OP anjir. TP nih, liatin gue TP kesitu deh. Light kick. Nani? Gila gak? Jauh banget. Gue dari ujung coba ujung sini nih ya. Ujung sini ke yang ujung paling sana tuh. Kita coba light. Gila gak? OP banget. OP banget. Oh anjir, sumpah ini. Dia gak harus ada targetnya, Chan. Bisa, Chan. Ke atas pohon. Ini ke atas pohon nih. Mana pulau? Oh pulau situ ya? Coba. Pulau situ. Wah, ini kayaknya kejauhan dah. Coba. Penasaran juga. Coba. Ini jauh banget sih. Coba. Gak bisa. Kejauhan. Ada batasnya juga dia. Ini ke atas pohon bisa nih. Yoi. Oke. Itu aja sih teman-teman. Apa ya? Nah, paling ini ada strength, magic, endurance sih kalian bisa dapetin dari naik level teman-teman ya. Jadi kalian pastikan kalian naik level gitu. Lalu ada nih aksesoris. Itu ada yang langka banget tuh, kayak bajunya Mochan langka tuh. Ya kan ya? Ini baju Mochan langka nih. Cuman kalau kalian pakai aksesoris teman-teman, ini ada tulisan kayak NN gini, gua gak ngerti nih. N ini apa sih, Chan? Lu ngerti gak? Oh, buat nambahin darah. Jadi kalau misalkan tuh dia kayak nambah HP kali ya. Oke lah ya. Ya, itu aja sih. Apa lagi ya? Race. Oh iya, race. Ada race. Race gue sekarang rada lucu sih. A bizarre human. Jadi ini kayak Jojo, teman-teman. Gue gak tau, mungkin nanti di game ini ada stand kali ya. Mungkin. Soalnya gue bisa kayak gini, coy. Kalau gue pencet T. Stand jump. Bisa kayak gitu gak tuh? Ini si Mochan apa? Lu apa, Chan? Cuman biasa. Oh, kasih ganti-ganti kali. Kemarin kalau nggak salah dia trap apa gitu. Itu juga gigi, guys. Kumata trap. Itu lifesteal, anjir. Lumayan loh itu. Oh iya, di bar. Bisa beli item, cok. Itu kayak yang item lo beli di bar dah. Coba. Beli di sini kayaknya nih. Jantung buat apa sih? Oh, ganti kelas ya? Eh, ganti race ya? Lo aja pakai. Oke. Race gue udah bagus. Udah bizarre human. Bizarre human kalau nggak salah dia nambah hit melee damage, guys. Jadi kalau misalkan kalian pakai yang tadi tuh, yang si blast apa tuh, pakai bolt gitu, dapat apa, Chan? Waduh, samaan dong, tete yoi, stand jump, gigi. Itu lu cocok banget pakai ini, Chan. Pakai yang bolt master gigi banget. Coba kita beli ya. Shock fish. Oh iya bener, beli di sini shock fish. Coba gue beli. Dapat gak nih shock fish? Coba ya. Ya muskular. Oh kayak gitu ya, coba gue beli lagi ya. Fragile. Oh kayak gitu, Chan. Cara ngegacha, iya bener, gacha. Jadi kalian bisa 43.000, untung murah. Tank tuh. Bisa dapet tank gue, tapi scraper apa tuh ya? Gak ngerti gue. Strong nih, mantep nih, strong. Enggak lah. Dapat jadi scroll nih tuh. Gue punya 2 strong nih. Gue beli terus aja lah. Ya ini mirip Project X juga sih teman-teman, ada gacanya juga, anjir. Dulu di Project X juga ada gacha, Chan. Gacha buat ngedapetin item, tapi beda. Kalau ini kan buat ngedapetin kayak apa, status gitu-gitu kan. Jadi game-nya kayak gini, teman-teman. Kayak apa ya? Ya Project X tapi dicampur AUT, terus dicampur apa lagi? Dicampur One Piece, ya bener. Ada Devil Fruit. Ya pokoknya kayak gitulah, teman-teman ya. Ntar gue ini deh, teman-teman. Apa? Iya, ini mungkin ini beda banget teman-teman ya, dari yang
dari yang waktu itu gue ngelihat si IB Man main pertama kali yang benar-benar NPC-nya tuh sebenarnya NPC-nya tuh tadi ini kan, bukan ini. NPC itu bukan dummy sebenarnya. Dia NPC itu sebenarnya bisa nyerang. Kalau lihat di videonya IB Man, dia tuh bisa nyerang, guys. Tapi burik banget. Bener-bener enggak bisa nyerang sama sekali NPC-nya. Ini diserang malah dia kabur gitu kan, lucu. Ya ini jauh lebih better sih, jauh lebih bagus sih dibandingkan yang waktu itu si IB Man. Waktu itu gue bilangin ini game scam anjir karena udah bayar 350 Robux. Burik banget, gak bisa dimainin anjir kan, jadi scam. Tapi kalau sekarang, nah ini udah beda lah, berbeda cerita ini. Ini udah GG sih. Nanti akan gua naikin deh teman-teman ya. Gua coba untuk seriusin. Abis itu gua akan coba ntar mungkin showcase saya kayak biasa, karena di sini kekuatannya banyak coy. Ada Pika, ada Kage. Kalau enggak salah gua punya Kage juga nih. Gua punya Kage, kita bisa ganti tuh ya. Cara ganti kayak gitu, guys. Gampang banget. Tuh, ini Kage. Kage gayanya lucu banget lagi tiduran tuh. Kage kayak gini ya. Lalu ada merah-merah, gua juga punya merah-merah. Buset, gua dikasih duit siapa nih? 5 juta anjir. Gila, Mochan kaya banget, guys. Gak ngerti lagi gue. Duitnya banyak banget, 5 juta, buset. Buat ngegacha itu. Buat ngegacha. Tapi emang sih teman-teman di sini dapetin duitnya gampang sih, kalian AFK aja ya. Gampang banget nih. Ini gue contoh ini AFK nih. Kalian tinggal di sini, pakai kage-kage, kalian pakai brick bed satu kali gini. Mati, lihat. Segampang itu, coy. Dapat duitnya 50 gold. Ya bayangin aja kalau misalkan dummy-nya lebih GG gitu. Kalau nggak salah sini ada dummy GG nih. Dummy GG steel ya kalau nggak salah, yang GG di sini kalau nggak salah nih. Nah, ini. Kalian bisa AFK di sini, literally AFK, coy. Jadi dapat duitnya gampang aja di sini. Kalian tinggal tuh kayak begini doang AFK udah kena. Kena semua sampai ujung ini. Aduh, rada ngebug. Tuh, terus aja. Dapat duit, guys. Easy kan? Makanya duitnya banyak banget anjir. Oke, teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Simple banget sih emang. Ini kayak gue masih pengenalan akan gamenya aja ya. Mungkin nanti baru gue akan seriusin lagi. Jadi ya intinya di game Project X yang sama kayak Project X dulu, cuman dicampur sama AUT, dicampur sama Devil Fruit gitu lah, One Piece lah ya intinya ya. Ngedrop gitu lah, di bawah pohon lagi. Pas banget. Oke, teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.